Portal Bolmong, menurut laporan, Samsung Galaxy S23 Ultra akan dilengkapi dengan kamera 200 megapiksel dan sensor sidik jari digital berkecepatan tinggi. Samsung meluncurkan seri Galaxy S22 awal tahun ini, dan seri Galaxy S23 diperkirakan akan hadir sekitar tahun depan. Sementara itu, salah satu kebocoran menegaskan bahwa Ultra Galaxy S23 juga dapat menggunakan teknologi pemindaian sidik jari 3D Max Maxom. Duel HP Oppo A16 versus Live Y15s, bagaimana? Berikut ini adalah ulasan dan spesifikasi harga. Samsung belum secara resmi mengumumkan rincian penerus telepon lambang Galaxy S22 Ultra. Dalam laporan Korea tentang IT News, Samsung berencana untuk menunjukkan kamera 200 megapiksel di salah satu smartphone serial Galaxy S23. Galaxy S23 Ultra dapat menjadi satu-satunya ponsel dalam seri yang dilengkapi dengan sensor. Menurut laporan itu, mengklaim bahwa divisi pengalaman seluler Samsung telah mengirimkan informasi ini ke mitra kamera utama perusahaan. Dikatakan bahwa Samsung mempresentasikan pengembangan yang direncanakan dan produksi suku cadang untuk sensor 200 megapikselnya.